Aku berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Ibu. Berangkat ya, Mas? Iya, berangkat kerja dulu ya, Bu. Iya, hati-hati ya, Mas. Iya, Bu. Setiap hal terlalu indah untuk dinikmati sendiri. Berbagai peristiwa terjadi setiap harinya di depan mata kita. Bagaimana kita menjalani hidup? Hanya diri sendirilah yang dapat memberikan jawabannya. Tentu, berbagai ekspektasi muncul di pikiran kita, bahkan di pikiran orang lain. Bagaimana hasilnya, kita juga yang harus menentukan. Pagi, Pak. Kamu ini bisa gak sih? Berapa lama kamu kerja di sini? Masa kerja kayak gini aja gak bisa? Kamu tahu nih, kamu memikirkan perusahaan berapa? Bisa ganti kamu? Astaga! Intinya, revisi ini sekarang juga. Saya tunggu di ruang saya. Tuhan memberikan kita dua tangan. Ya, dua tangan untuk melakukan ribuan kebaikan. Dan Tuhan memberikan kita hati. Hati untuk saling berbagi. Hidup adalah bagaimana kita menjadi manfaat untuk orang lain dan diri kita sendiri.